Jadi guys, di video kali ini gue bakalan coba untuk nge-reaction. Atau ini ada sesuatu fitur menarik, ada bahasa Indonesianya sekarang untuk di Honor of Kings. Kalau sebelumnya kan di season sebelumnya nggak ada, dan ini baru update guys ya. Tadi tuh update 400 MB dan voice Indonesianya aja tuh berapa MB cowok, gede banget ya ternyata ya. Sekitaran 600 MB kalau nggak salah. Kalau kalian pengen bahasa Indonesia, ya udah ganti aja di sini di bagian voice bahasa Indonesia gitu cuy. Nah, terus di sini nih hero-heronya sekarang udah ada bahasa Indonesia, guys. Bentar. Aku mencium bau siluman. Nah, udah ada bahasa Indonesia, boy. Cuman ada beberapa hero yang voice line-nya itu masih kaku, bro. Cuman kalau hero-hero, suara hero udah oke lah menurut gue. Yang penting, kau harus bertemu dengan orang yang istimewa. Tapi ada juga yang kaku sih. Gue nemu yang katanya itu lupa sih yang mana ya. Kuat berarti lemah, lemah berarti kuat. Yaudah, langsung aja di sini kalian masuk ke prep. Terus di bagian ini ada bawahnya nih, gue dari tadi bingung guys ya, kagak ada tulisannya ya, cuma gambar doang ternyata, logo doang. Di event di sini kalian bisa dengar suaranya. Aman, aku full carry. So asik gitu bangsat. 3, 2, 1, gaskan. Enggak bro, maksud gue kalau pengen dibuat gaul gitu, entahlah ya cocok apa enggak cok. Dan ada juga yang lebih aneh itu cuy, ada juga yang lebih aneh. Bentar. Masa udah capek sih? Apa iya? Nah ini cok, garing banget anjing. Gue udah denger beberapa kali di komunitas, itu bikin kayak cringe banget gak sih guys? Apa iya? Anjing, dibuat meme kayak gini tuh aneh banget gitu loh. Kalau bahasa event, oke lah, mungkin ada keunikan tersendiri gitu ya kan. Collaboration event with Alok. Terus ada Bond di sini. Bantuin aku dong Besti. Aneh banget asli. Kalem aja, ada aku. Sabar bro, OTW. Menurut gua ini terlalu garing sih guys ya. Yaudah langsung aja kita cobain untuk main di rank aja guys ya. Kita bakal dengar suara-suara apa namanya, kayak ping-pingnya itu apakah bahasa Indonesia juga atau enggak. Kamu adalah jungler. Wah ampun, kaget gua cok. Kamu adalah jungler, tapi keren sih suaranya. Seriusan, gue suka suaranya. Kalau suara yang biasa ya, bukan suara yang alay itu ya, cok. Yang cringe parah. ini heronya semuanya kebuka ya? Terkalahkan dalam jarak 2 meter. Ying. Yang OP apa, guys? Yang OP apa, guys? Aku terlahir mengayunkan pedang ini. Apa yang OP ya? Ini OP kah? Ini aja deh. Berarti lemah, lemah berarti kuat. Selamat datang di Honor of Kings. Cepat pula loadingnya anjing. Minion musuh akan tiba dalam 5 detik. Keren loh bro suaranya. Kalau biasa ya. Bukan yang apa iya. Nyantai di rumah master. Tapi keren loh bro. Suaranya keren loh. Ini bilang bos, aku malas-malesan karena udah pro. Anjing. Apa ini? Gua nggak tahu guys. Terusan, gua nggak tahu skillnya ini bener apa enggak. Build gua sebenarnya ini hero apa sih? Hero jungler kah? Kok lemot banget ya? Lemot banget bro. Oke, sabar lu, jungler dulu, jungle. Dia nggak pakai mana ya? Nggak pakai mana? Oke, siap. Dikasih tahu loh bro. Kalau di Muntun mah kagak kasih tahu guys. Ya ampun. Oh ini macam kecoh guys. Ini macam kecoh cok. Gue baru inget guys. Gue pernah nyobain pakai ini hero guys. Yang katanya mirip cowo-cowo itulah. Anjing mamam nih cok. Lah. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau suara hero menurut gue cocok sih, tapi kalau suara yang tadi cringe parah itu, gue nggak sanggup guys. Emang ramai sih.
ini, tapi Akademi Jisya itu rumah. Dan orang selalu pulang ke rumah nasi. Wah, gila, cow. Anjing, sakit nih, cow. Oh, bisa dipakai beberapa kali ya kalau... mati. Aduh, mati lah gua. Sabar, sabar, sabar. Anjing, sakit banget, bro. Lain kali actingku harus lebih meyakinkan deh. Anjing acting, bro. Acting lu kira acting main ranking. Adakah bocil-bocil acting di rank? Mencegah kemalangan bukan satu-satunya cara. Oh iya, benar juga, bro. Kalau mau dibuat bahasa Indonesia yang gaul menurut gua nih ya. Ya yang simpel-simpel aja lah, jangan kayak garing kayak apa iya. Ya pemim handal sekali nih voice line. Oke, sabar lu. Kayaknya kalau kita lawan mati sudah itu. Harus mati tuh, guys ya. Hidup mati itu panjang. Gitu. Jadi enggak usah dibikin ribet. Jangan overthinking deh. Gua enggak paham sama skillnya ini. Skillnya ini kok kadang-kadang bisa dua kali lah, ada yang sekali lah. Balista maju. Ya ampun. Kamu telah tereliminasi. Nice. Aku udah dapat skill, bro. Bro. Gimana kalau rencananya? Udah cukup aja. Eh, sabar lu, sabar lu. Kita dari tadi sebagai jungler sejati kok jadi males-malesan, tapi kerja cerdas. Nge-clear lane tim kita ya. Oke, sabar, sabar. Gua enggak terlalu paham banget sih sama skillnya, guys. Asli. Sorry banget nih ya. Timmu berhasil menghancurkan tower. Rekanmu telah tereliminasi. Oh, anjing. Oke, sabar, sabar, sabar. Kita jungler lagi, guys. Kita jungler lagi, guys. Mamam nih. Suara mamam nih-nya loh, bro. Kocak banget, anjing. Satu-satunya cara. Asli. Oke, nice. Semua untuk satu, satu untuk semua. Ayo. Udah hancur ya? Ya ampun, kenapa gua mundur, bro? Belum sih. Jangan ngarepin aku selamatin dunia. Mati kau. Jujur ya. Maaf, B aja. Anjing B aja, bro. Aneh banget, cok. Ini mamam nih, bro. Cabut dulu, 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 bro. Adaptasi itu kunci keberhasilan dalam segala hal, termasuk bela diri. Mati kau. Gila. Sakit juga ya. Aduh. Banyak. Oh iya, kita bisa denger juga ya suara yang dari di chatnya ini. GGWP. Kenapa ada voice line kayak begitu, bro? Sabar, kamu gila sakitnya itu, Gord. Gak salah lihat gua, Gord sakit. Lahir di bulan Mei, namanya Mei. Apa dia lahir di bulan Mei kah? Kita coba lagi, guys, chatnya. Mantap kali. Kenapa ya voice line-nya tuh gaul banget ya? Kalau menurut kalian gimana, guys? Menurut kalian bagus gak kayak gitu? Kalau menurut gue sih ada yang bagus, ada yang enggak ya. Oke, sabar lu, sabar lu. Wih, sudah ngelor pula, bro, bro. Ngelor kita kah? Ngelor kita. Jangan lupa retri. Ya ampun, retrinya. Retrinya cooldown, guys. Cabut nih, cabut dulu. Sakitnya. Woi, sakitnya. Sakitnya, bro.
Woi, mati sudah. Anjir. Apa itu, Bro? Kalau gold kita lebih banyak. Main aman aja. Apa nih? Ini apa nih? Chat-nya nih apa, Bro? Enggak kena. Ada ya voice line yang ngeledek gitu, cuy. Keren sih kalau dibuat kayak misalkan musuhnya ultinya itu miss ya. Mending pura-pura lemah biar enggak disuruh berantem. Terus lu tinggal pencetin ini. Oops, enggak kena. Itu ngeledek banget sih, guys. Adaptasi itu kunci keberhasilan dalam segala hal, termasuk bela diri. Anjay. Gokil. Gokil, Bro. Oh, mati kau, Dek. Udahkah ace kah? Menang sudah nih, guys. Kita dengar suaranya. Kalau menang kayak gimana nih? Berhasil. Jadi gimana pendapat kalian dari voice line bahasa Indonesia di Honor of Kings? See you next time and good bell.